Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita pagi, semua. Pak. Oke, di pertemuan ke-14. Pertemuan terakhir sebelum dua pertemuan terakhir sebelum UAS. Di pertemuan ke-14 saya akan bahas tentang mengenai terakhir cara membuat sebuah laporan. Sebenarnya sudah disinggung minggu lalu seperti apa. Hanya saja ini lebih kepada materi sedikitnya aja. Saya sedikit jelaskan mengenai apa sih yang disebut sebagai sebuah laporan. Kemudian laporan ini fungsinya untuk apa? Misalnya seperti itu. Apakah ini di sebuah laporan biasa atau bagaimana. Nah, sebagai contoh aja, misalkan kalian membuat sebuah tugas, misalkan. Contoh membuat tugas, misalkan dalam bentuk, biasanya kan entah ada dosen, entah siapapun itu, bisa memberikan tugas mengenai misalkan dibentuk, misalkan dibuat tugas, kemudian diberi dijadikan dalam format PDF misalkan, atau dalam format Word doc misalkan, atau apapun itu. Nah, biasanya untuk apa? Nah, yang terjadilah pertanyaan seperti itu kan. Biasanya yang dilakukan si dosen itu, misalkan dia baca. Kalau misalkan dibentuk PDF kan, tinggal scroll aja kan, tidak terlalu ribet lah istilahnya dibandingkan dengan Word doc misalkan, seperti itu. Karena apa? Dia tinggal membaca, kemudian oh ini ada kesalahan. Nah, kalau misalkan dengan menggunakan Word doc misalkan, ada lagi lebih teliti seperti itu. Oh, ini ada kesalahan di sini, dia coret. Kemudian perlu diperbaikan, misalkan seperti itu. Nah, terkadang ada seperti itu. Nah, di dalam pembuatan sebuah laporan, ada yang sedetail mungkin. Ada yang, ya itu saja, misalkan. Ya sudah, dalam bentuk laporannya seperti itu saja. Di sini, di dalam menggunakan Visual Studio, dibuat sedetail mungkin. Untuk apa? Untuk bisa kita ketahui. Pada saat membuat sebuah laporan, pasti ada namanya sebuah kedetailan, ketelitian lah di situ. Misalkan dalam contoh membuat sebuah tugas laporannya tentang penjualan misalkan. Kalau menggunakan Visual Studio ini dibuat penjualan misalkan contoh jumlahnya berapa barang yang dibeli atau barang yang dijual. Kemudian nama barangnya apa? Kemudian, apakah ada barcode atau tidak? Misalkan seperti itu. Kemudian, harganya berapa? Jika di total, berapa harganya? Kemudian, kembaliannya berapa? Nah, itu kan sedetail mungkin. Untuk apa? Itu tadi. Kita tahu. Kita mengeluarkan, misalkan kita sebagai pembeli, misalkan seperti itu, sebagai user yang membeli suatu barang, misalkan di dalam sebuah toko, misalkan seperti itu. Biasanya kan kalau kita beli, biasanya ada struknya nanti ya. Struknya apa? Entah struk manual atau struk digital. Tergantung tempatnya, tapi rata-rata sudah menggunakan struk digital. Karena apa? Memudahkan. Misalkan contoh ke supermarket. Terkadang kalian beli ke supermarket iseng aja. Kalau misalkan beli air di warung paling harganya sekitar ya paling maksimal 5.000 lah. Kemudian kalau beli di supermarket kalian bisa dapat lebih murah mungkin misalkan 4.000 misalkan seperti itu. Tapi dikeluarkan struknya secara digital. Bedanya dengan orang biasa dia tidak menggunakan struk digital tersebut. Paling hanya struk manual, misalkan seperti itu. Ya, pasti jarang sih, misalkan kalian beli air hanya 5.000, misalkan per botolnya, kemudian minta struk, atau minta nota, atau minta kwitansi, Pak, saya minta kwitansi dong, misalkan seperti itu. Jarang sekali, kecuali di mall-mall, misalkan, kecuali di food court, misalkan seperti itu, ada seperti itu. Nah, tapi kalau di supermarket sudah dijelaskan, misalkan harganya 4.000. 4.000 berapa, misalkan 4.100, misalkan. Struknya akan keluarnya seperti itu. Pada saat kita membayarkan uang 5.000, dia tulisannya ada kembaliannya berapa? Jumlahnya berapa?
Jadi di situ sudah ketahuan detail secara tidak langsung. Nah, kita terkadang mendapatkan stroke itu, walaupun memang sepele, sepele menurut kita. Oh, stroke aja kok stroke, cuman ya paling sekitar paling minimal tuh kalau nggak salah lebar itu kalau nggak salah sekitar 10 sampai 15 cm lah. Ya 10 cm lah kalau nggak salah stroke lebar itu. Tapi gitu menurut kita sepele. Tapi menurut si penjualnya itu atau supermarketnya itu, dia bisa tahu kalau dia bisa mendapatkan pendapat terus dari situ. Jadi sudah ada. Nah, inilah yang dilakukan oleh si Visual Studio. Anggaplah seperti itu. Kenapa tadi saya bilang tentang penjualan misalkan? Dia tahu barang yang keluar berapa, stoknya berapa. Kemudian barcode-nya apakah sama atau tidak, atau bagaimana. Nah, gunakanlah dengan menggunakan Vista Report. Vista Report inilah sebagai sebuah perangkat lunak. Artinya adalah sebagai software, sebagai program yang dijadikan untuk membuat sebuah laporan. Baik itu sumber datanya dari database yang dibuat secara langsung oleh Microsoft ataupun database buatan lainnya. Bisa saja itu terjadi. Yang dilakukan oleh supermarket secara tidak langsung menurut kita adalah benar kalau secara teknologi. Karena apa? Dia dibuat melalui sebuah database. Artinya adalah apa? Di dalam database-nya dia tertulis atau tertera bahwa stoknya berapa, kemudian seperti itu. Kemudian dikeluarkannya berapa, kemudian harganya berapa. Nah, itulah yang bisa digunakan. Baik dari database yang dibuat oleh Rosep ataupun database yang dibuat oleh lainnya. Artinya adalah apa? Kita tahu, di situ kita sebagai anak, kalian ya, sebagai anak, teknologi informasi, tahu. Oh, ternyata dia benar seperti ini. Secara tidak langsung adalah mengurangi angka yang disebut sebagai apa? Misalkan ketelitian. Angka ketelitian sudah kita bisa kurangi. Teliti, lebih teliti lagi. Kenapa? Sudah menggunakan sebuah teknologi. Dengan menggunakan petasi digital tadi. Begitupun juga dengan membuat sebuah laporan ini. Misalkan menggunakan PDF. Biasanya kan seperti itu. Sudah diekspor menggunakan PDF misalkan di dalam sebuah database. Kita tinggal lihat rinciannya apa saja, seperti apa, kemudian detailnya seperti apa. Kita sudah tahu, oh ini maksudnya adalah seperti ini yang kita buat. Itulah saya bilang waktu minggu lalu kalau nggak salah. Sebagai nilai plusnya ketika membuat sebuah laporan itu. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, secara otomatis. Dalam sebuah laporan pasti kan ingin kedetailan, ingin ketelitiannya lah seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi? Misalkan contoh, ada juga misalkan kalian menurut kalian, menurut kalian mungkin dosen ini nggak terlalu teliti nih, nggak apa-apa, paling nggak dibaca misalkan seperti itu. Atau mungkin ya dibaca paling sekitar beberapa lama seperti itu. Nah, ada yang detail, misalkan seperti itu. Bisa saja pada saat kalian membuat tugas akhir misalkan. Kalian membuat tugas akhir dari halaman pertama yang bentuknya Romawi sampai bentuknya angka biasa sampai halaman 100. Menurut kalian, nggak akan dibaca. Menurut kalian. Tapi menurut si dosen, ini bisa dibaca. Bisa saja per halaman dilihat. Bisa saja terjadi typo. Misalkan seperti itu. Harusnya menuliskan digital. Kemudian tulisnya tidak ada huruf A di belakangnya. Digital misalkan seperti itu tidak ada ketahuan nih tipe perubahan bisa saja sedetail mungkin ataupun mungkin buat kalian misalkan apa ya bisa orang perempuan biasanya ibu-ibu bisa misalkan ibu-ibu kan terkadang memberikan kalian uang misalkan seperti itu ini bahasa manualnya ya. Kalian diberikan uang, kemudian dikasih uang misalkan harga 100 ribu misalkan. Kemudian kalian jajankan. Seorang ibu ini tahu harganya tidak akan sampai 100 ribu atau bahkan lebih. Tetapi akan kurang dari 100 ribu tersebut. Nah, pada saat kalian pulang sudah beli barangnya. Kemudian ditanyakan. Itu secara manualnya ya. Mana barangnya? Kemudian seperti itu.
mana deh, mana nah, barangnya misalkan seperti itu. Kemudian ini Bu barangnya, terus kembaliannya mana? Gak ada kembaliannya misalkan seperti itu. Nah, kedetailan atau ketelitian seorang perempuan itu lebih detail dibandingkan seorang laki-laki. Secara surveinya seperti itu. Karena apa? Bentuk yang paling kecilnya aja seorang perempuan tahu seperti apa. Nah, begitu pun juga dengan si visual studio ini. Kenapa dibuat untuk sebuah laporan itu tadi? Dia bisa tahu, teliti dalam menggunakan sebuah aplikasi maupun software tersebut. Artinya kan memudahkan dia ketika dalam proses penggunaan. Kemudian, ketika menggunakan sebuah report ini, kemungkinan besar adalah pengguna itu akan mendapatkan hasil sebuah laporan yang mencakup visualisasi dengan penerapan bisnis yang baru. Dari sini sudah digarisbawahi, penerapan bisnis yang baru, artinya apa? Sudah menggunakan digitalisasi. Sudah semakin mudah proses yang digunakan. Tidak lagi menuliskan di dalam sebuah kertas, di atas sebuah kertas. Putih di atas hitam. Hitam di atas putih, maaf. Ya, tidak lagi menggunakan itu. Dia tinggal klik misalkan seperti itu. Dia tinggal lihat, oh sudah ada. Tidak perlu lagi menuliskan sebuah menggunakan tangan. Tidak repot. Tinggal hanya input, kemudian nanti akan terekap dalam sebuah database, kemudian database tersebut akan menghasilkan sebuah hasil dengan menggunakan laporan tersebut. Anggaplah dalam sebuah kertas. Itu sudah menjadi laporan yang mencakup visual. Kita lihat, nah sekarang ini adalah manusia, entah siapapun itu, lebih senang melihat secara visual. Misalkan contoh, kalian ke Gramedia. Kalian lihat misalkan dalam sebuah Gramedia, contoh tempat membaca misalkan. Ada sekitar 100 orang di dalam sebuah tempat itu. Kalian bisa lihat berapa persen yang mau membaca buku tersebut. Tidak banyak. Nah, tapi kalau dalam bentuk visual, bentuk gambar, tulisan, yang ibaratnya sudah dalam bentuk digital, lebih mau dilihat. Kenapa? Menurut dia menarik. Menurut kita menarik. Bisa saja pada saat kalian membuat sebuah laporan, dibuatkan misalkan sebuah logonya, misalkan. Kemudian tulisannya dibuat secara menarik. Tidak lagi menggunakan teks New Roman, tidak lagi menggunakan Kalibri, misalkan seperti itu. Dibuat menarik mungkin. Untuk apa? Agar orang mau lihat ketika kalian buat itu. Oh, ini dibuat nih. Dibuat secara langsung nih, misalkan seperti itu. Jadi orang akan mau lihat dengan proses itu dibandingkan bentuk yang hanya tulisan saja. Sekarang kalian ke supermarket lah, seperti itu. Tadi sebalikin lagi nih ke supermarket. Kalian terima struk. Pasti kalian tiba-tiba, lihat udah. Ya udah kalian buang. Kenapa? Menurut kalian nggak menarik. Atau menurut saya nggak menarik. Kenapa? Ya udah. Hanya bentuk tulisan warna hitam putih aja. Seperti itu. Tapi kita bikin semenarik mungkin. Untuk apa? Orang mau lihat hasil dari kita. Siapapun itu, ke orang tua kalian, orang terdekat kalian, atau siapapun itu. Ini dimasukkan ke dalam sebuah laporan. Dan tergantung dari kebutuhan perusahaan maupun sebuah keinginan dari pengguna si user itu sendiri. Berarti akan menyesuaikan. Kalau sudah bicara tergantung adalah menyesuaikan kebutuhannya. Menurut perusahaan A, menurut instansi A, menurut organisasi A, misalkan seperti itu. Dibuat menggunakan logo yang berwarna, kemudian dijelaskan logo dari itu apa, kemudian alamatnya di mana, akan menarik. Anggaplah bikin sebuah kop surat lah, misalkan seperti itu. Menarik. Oh, dari logo nih. Menarik buat kita. Kemudian kita baca. Oh, orang atau manusia atau siapapun akan lebih menarik dengan menggunakan itu tadi. Makanya dibuat sedemikian rupa, menyesuaikan kebutuhannya.
ataupun keinginan si pengguna, si user itu sendiri. Si user ini mau bikin apa? Mau melaporkan apa? Misalkan seperti itu. Agar si user itu bisa memberikan informasi ke user yang lain. Ketika pada saat pengiriman sebuah data, misalkan seperti itu. Dari di sini kita bisa simpulkan yang dibuat melalui sebuah database, baik itu yang dibuat secara langsung oleh Microsoft maupun dalam database yang dibuat secara lain, kemudian bisa menghasilkan sebuah laporan adalah sebagai nilai plus yang baik untuk siapapun itu. Karena apa? Bisa saja mencakup dalam bagian bisnis. Bicara tentang bisnis. Atau bicara tentang usaha misalkan. Atau bisa bicara tentang misalkan sekarang apa misalkan. Ya, yang menurut kita menarik dengan bagian tersebut. Kita bisa tahu, oh ternyata akan menghasilkan seperti ini. Ketika ini diproses, kita diterapkan. Kemudian, ini semua terhubung. Report ini semua terhubung ke dalam sebuah sumber data. Artinya memang data itu penting. Walaupun datanya ada 100. Misalkan seperti itu. Data ini cuma 100. Hanya 100 misalnya. Kemudian, ketika data itu diolah, ya, menjadi sebuah data mining, misalkan seperti itu, atau apapun itu. Diolah datanya. Ternyata dia akan menjadi nilai yang baik. Kenapa? Akan menghasilkan sebuah bagian yang nantinya ketika data itu diolah, kita tahu apa saja isi data tersebut. Misalkan tadi tentang penjualan, atau tadi tentang stok, misalkan seperti itu. Menarik data tersebut. Yang pasti dalam sumber datanya ada di dalam database tersebut. Secara relasi, bahwa database tersebut bisa saja melalui Oracle, bisa saja melalui SQL, bisa saja MySQL, ataupun sumber data yang lain, seperti Biwi, ataupun XML. Banyak sekali yang digunakan. Karena data yang tadi belum diolah, data yang tadi masih mentah, kemudian diolah ke dalam sebuah database, kalian simpan dalam sebuah database, itu akan menjadi nilai yang plus, nilai yang baik. Ketika prosesnya tersebut bisa terlihat seperti apa. Makanya tadi bersumbernya adalah sumber data tersebut. Database yang digunakan, bahwa memang seperti itu. Ketika membuat sebuah laporan, memang dari database tersebut kita ambil data yang terpentingnya. Mau diapakan data ini? Database ini mau diapakan? Menjadikan sebuah laporan atau bagaimana? Di sini sudah menjadi solusi. Menjadikan sebuah laporan ketika database tersebut digunakan. Artinya adalah apa? Bisa saja proses itu baik. Atau bagaimana? Bahwa report tersebut memang menjadi sebuah nilai yang fantastis. Kenapa bicara tentang database? Sebenarnya ada ranahnya di database sendiri. Sebenarnya ada ranahnya sendiri mengenai database. Tapi saya sedikit menyinggung. Karena ada bahasa tentang seperti itu. Jadi merunut dari pertemuan sebelumnya. Bicara tentang sebuah data tersebut ternyata bernilai. Menjadikan nilai yang plus tadi. Kemudian, misalkan dalam sebuah Vista Report tadi dengan menggunakan Visual Studio 2010 misalkan.
tidak langsung disertakan pada saat menginstal Visual Studio tersebut. Artinya adalah apa? Dia diinstal secara tersendiri. Artinya di luar dari Visual Studio tersebut. Kecuali sudah Visual Studio ke pada saat ini. Sudah apa? Sudah memudahkan. Hanya menggunakan satu bagian saja, kemudian bisa digunakan untuk menggunakan Visual Studio tersebut. Kecuali tadi, database yang digunakan akan berbeda. Itulah yang dijadikan sebagai bagian. Pada saat membuat sebuah laporan, artinya akan memudahkan. Tidak lagi perlu menginstal dalam bentuk sendiri-sendiri, reportnya sendiri, kemudian database-nya sendiri, kemudian program Visual Studio-nya sendiri. Ada banyak sekali yang digunakan, ada 3. Tetapi diminimalisir saat ini sudah menggunakan 2 saja. Report dengan Visual Studio sudah sendiri, kemudian sama database, selesai. Tidak panjang lebar yang kita gunakan. Jadi enak yang digunakan di situ. Sudah memudahkan kita lah pada saat prosesnya tersebut digunakan. Kemudian, jadi mau tidak mau tadi saya jelaskan, diinstal secara terpisah, sendiri-sendiri. Ada 3 bagian berarti di situ digunakan. Yang seharusnya ya, pada saat ini hanya 2, kemudian sebelumnya ada 3. Semakin apa? Semakin banyak yang digunakan. Bahkan akan memakan memori kita. Karena apa? Semakin banyak yang digunakan dalam prosesnya tersebut, ternyata malah tidak optimal, misalkan seperti itu. Kalau tadi kan sudah jelas, kalau yang sudah 2010 ke atas sudah pasti menggunakan satu bagian saja. Karena sudah di dalamnya tersebut. Tidak perlu lagi dengan menggunakan reportnya tersebut. Sudah ada, dia tinggal hanya koneksi saja dengan database-nya saja. Nanti reportnya juga terlihat. Misalkan saya buatkan dulu sebentar. Sedikit saya jelaskan di sini. Nah, sini jelaskan tentang report tersebut, membuat sebuah report di dalam aplikasi yang digunakan ini. Ini satu. Kita tinggal gunakan saja proses yang digunakan di situ. Nah, ini muncul. Secara tidak langsung kita sudah tahu. Ini. Kita tinggal menjalankan saja. Ada di mana proses tersebut? Pada saat kita start, kemudian kita external, misalkan kita pilih di mana, dan di mana data yang tersebut, tinggal munculkan saja. Nanti akan muncul, atau mungkin melalui URL. Baru prosesnya adalah ketika tersebut kita notifikasi semuanya digunakan dalam proses penggunaan report tersebut. Jadi secara tidak langsung,
bahwa reportnya tersebut ternyata memang memang sudah ada dibandingkan dengan yang sebelumnya ini saya jelaskan di 2010. Karena sebagai bagian contoh, kalau sudah menggunakan data 2010, ya sudah mudah, tidak perlu lagi menggunakan ini. Kalau misalkan dengan menggunakan 2010, misalkan dengan menggunakan reportnya tersebut, itu tinggal search engine saja di sebuah Google misalkan. Search engine tentang riset report tersebut yang 2010. Artinya adalah apa? Penggunaan kucara tentang SAP tersebut. Atau bisa membeli secara resmi ini kan hanya sebagai apa ya bagian ya dalam proses tersebut. Sudah terlihat bahwa memang report ini secara tidak langsung ya, secara tidak langsung bahwa prosesnya tersebut berbeda kalau dengan menggunakan report tersendiri. Nah, inilah tampilannya modelnya seperti ini. Akan seperti ini model tampilannya kalau dengan menggunakan 2010 penggunaan report tersebut. Jadi secara tidak langsung bahwa report ini sebenarnya adalah penggunaan yang sebelum dari 2010 tersebut. Artinya kalau sudah terbarui dengan penggunaan Visual Studio terbaru tidak perlu lagi menggunakan ini. Tidak perlu menggunakan ini. Karena apa? Sudah ada. Kita tinggal hanya menggunakan saja report tersebut. Apakah bisa digunakan dengan prosesnya tersebut atau bagaimana? Sebenarnya report ini sebenarnya hampir tidak secara tidak langsung sebenarnya sama. Dengan apa? Yang tadi saya jelaskan berkali-kali. Ketika kalian membuat sebuah laporan, misalkan ketika kalian membuat sebuah makalah, atau apapun itu, membuat proposal, hampir mirip seperti itu. Tapi bentuknya dalam bentuk visual. Yang dibentuk secara digital. Ya, secara digital dari visual tersebut. Jadi bisa terlihat seperti apa gambarannya. Kemudian, apakah kita akan gunakan ini atau bagaimana seperti itu tergantung kebutuhannya karena akan menyesuaikan kebutuhan itu dengan pengguna tadi kebutuhan pengguna kebutuhan perusahaan akan berbeda ya contohnya misalkan kalau dalam kebutuhan perusahaan misalkan dia bisa tahu untuk apa misalkan untuk laporan weekly misalkan per minggu untuk laporan monthly misalkan seperti itu per bulan. Kalau misalkan untuk pribadi ya tidak akan sedetail itu biasanya seperti itu. Ya paling hanya tinggal kita bisa tahu oh ternyata ini untuk di kategori pribadi itu ternyata hanya misalkan seperti ini saja. Tidak terlalu lebar seperti perusahaan. Nah, karena pasti akan berbeda dalam pencetakan sebuah laporan tersebut. Misalkan seperti itu ya. Kalau kalian sudah yang bekerja pasti akan tahu. Terkadang akan ada namanya meeting weekly, meeting monthly misalkan seperti itu. Kalau misalkan penjualan. Contohnya ataupun barang lah, misalkan seperti itu. Terkadang akan bertanya seperti itu. Berapa sales misalkan, dalam penjualan misalkan, dalam prosesnya tersebut. Nah, yang dilakukan sama supermarket hampir sama dengan seperti itu. Secara tidak langsung. Karena apa? Mereka menjual sebuah barang. Secara otomatis. Dia akan tahu per weekly berapa, per monthly berapa. Jelas. Nah, yang dilakukan oleh kita, kalau dalam membuat sebuah report tersebut adalah misalkan mengetahui, sebatas mengetahui saja banyakkan. Karena apa? Memudahkan buat kita dalam proses tampilan yang dikerjakan. Jadi mudah buat kita ketika kita gunakan itu. Secara tidak langsung, kita bisa melihatnya dalam proses tersebut. Ini dalam prosesnya, ketika kita sudah menggunakan sebuah perangkat lunak disebut sebagai report ini. Kalau sudah diinstal di dalam sebuah komputer, itu tinggal menjalankan saja. Misalkan database-nya tersebut diekspor. Ada di dalam database tersebut diekspor. Diekspornya langsung ke dalam sebuah bagian report tersebut. Artinya adalah ketika kita ingin membuat sebuah koneksi baru. Di situ dijelaskan. Diklik dalam koneksi baru tersebut, kemudian akan terlihat tabelnya nanti atau foldernya nanti. Di menu file tersebut ada pilihannya dalam bentuk yang terbaru. Nanti kalaupun sudah muncul ya, itu tadi saya jelaskan.
dia akan muncul ke sebuah data. Dari database yang diekspor tadi akan muncul ke sebuah data. Nah, data inilah yang disebut apa? Bagian dari database tersebut. Artinya dia akan mengoneksikan ke dalam sebuah database yang sebelumnya terjadi. Jadi kalian sudah buat nih menggunakan database, menggunakan aplikasi Visual Studio tadi misalkan. Kemudian kalian tinggal koneksikan saja database-nya dengan report-nya ini. Maka akan terlihat seperti apa. Semakin mudah ketika kita gunakan itu. Artinya memudahkan buat kita. Kita gunakan itu semua. Kemudian kalau sudah terlihat, di situ akan ada pilihannya nanti di dalam pembuatan koneksi baru tersebut. Bisa saja akses atau Excel, bisa saja .NET, kan saya jelaskan lalu juga sedikit seperti ini ya. Ataupun database file, ataupun Java Beans, atau IDOC, atau OWL, misalkan seperti itu. Atau misalkan dia koneksi dengan database baru. Di sini dijelaskan, dipindahkan atau dibuat dengan menggunakan koneksi yang baru. Dengan menggunakan DNS tadi, seperti itu, yang digunakan. Nah, kalau sekarang kan, sedangkan ke database adalah DNS tersebut. Nah, DNS tersebut ini akan mengoneksikan ke dalam sebuah report tersebut. Artinya kita bisa membuat baru. Koneksi baru yang kita gunakan pada saat kita kerjakan itu. Secara tidak langsung akan terlihat seperti apa proses yang digunakan. Mudahkan buat kita. Nah, pertanyaan adalah sudah sejauh mana yang kalian kerjakan? Itu. Kenapa saya tanyakan seperti itu? Takutnya saya salah memberikan sebuah tugas. Terkadang kan dosen juga ada salahnya. Tidak semua dosen benar. Paling itu. Oke, sebelum saya lanjut, ini saya tanyakan. Gimana tugasnya? Aman lah ya? Atau ada kesulitan? Mas Alfat? Pak Manda boleh, Pak Manda. Atau siapapun itu boleh, silakan. Oke, yang lain selain dari Mas Asfat. Misalkan. Alhamdulillah lancar, Pak, aman. Lancar, Pak, alhamdulillah aman. Berarti udah siap buat tugas akhir nanti ya? Wah, insya Allah, Pak. Gak apa-apa. Kalian sudah semester, udah berjalan sekitar setahun ya. Buat jadi barometer kalian lah ketika nanti kalian pada saat mengerjakan sebuah tugas akhir, contoh ini jadi bisa jadi barometer kalian ketika membuat dengan menggunakan Visual Studio misalkan seperti itu. Kalau nanti misalkan kalian sudah, jangankan misalkan satu sih bisa 5 bahasa pemrograman, Pak, ya pasti tetap satu akan dipilih. Kalian mengerti di mana? Walaupun 5-5-nya mengerti misalkan seperti itu. Tetap akan dipilih salah satu. Karena apa? Tidak mungkin 5-5-nya kalian buatkan dalam sebuah tugas akhir. Itu yang sebenarnya. Jadi, ya kalau kalian sekolah dulu ya, kalau masih ada dulu kan adalah UN ya, ujian nasional. Kalau saat ini kan hanya ujian sekolah aja kan. Berbeda pasti. Nah, kalau ini kan ujian menentukan kalian jadi sarjana atau tidak. Intinya itu. Kalian mendapatkan sebuah toga, kalian bisa membanggakan orang tua kalian, seperti itu. Jadi yang diimpikan sama orang tua kalian itu terwujud. Minimal orang tua kalian bisa melihat kalian menggunakan pakaian kebesaran sebagai sarjana. Itu menjadi kebanggaan tersendiri buat kalian sendiri, buat keluarga kalian, buat orang tua kalian, terutama yang masih ada. Jangankan yang masih ada, yang tidak ada pun orang tua kalian akan bangga ketika kalian akan menggunakan itu. Jadi ya, usahanya orang tua kalian jangan disia-siakan. Itu aja pesan dari saya. Jadi, kalian harus semangat. Apapun itu harus semangat. Karena apa? Tanggung. Kalau saya bilang tanggung, 3 tahun lagi kalian gunakan waktu. Untuk bisa ke step yang akhir. Harus
itu harus. Tapi berpikirnya seperti ini, bapak dosen atau ibu dosen aja bisa seperti itu, bisa menggunakan waktunya, bisa menggunakan kesibukannya untuk bisa meraih gelar tersebut. Apalagi kalian mahasiswa reguler. Nah makanya sebenarnya saya ini mengembangkan kalian sih sebenarnya secara tidak langsung, mengembangkan kemampuan kalian dalam menggunakan sebuah bahasa programan satu aja. Itu sebenarnya. Kalau kalian sudah paham, sudah mengerti, jalan kalian insya Allah akan baik, akan lancar. Ya mas, pastinya gitu mas. Ya, ya seperti Mbak Manda, jauh-jauh dari Kalimantan. Dibela-belain, padahal di Kalimantan ada kampus. Ya Mbak Manda ya. Tapi dia coba cari. Iya Pak. Ke negeri orang. Istilahnya negeri orang menurut Mbak Manda. Karena apa? Di luar pulau. Mencoba peruntungan. Wajar. Karena apa? Jangankan Mbak Manda di Kalimantan belum pernah lihat kampusnya. Kemudian tiba-tiba langsung kuliah di Pulau Jawa. Misalkan seperti itu. Pada saat saya kuliah, kalian masih online ya. Pada saat kuliah saya offline, saya cerita dikit. Teman saya itu bukan lagi orang Jawa. Orang Sumatera ada. Orang NTT ada. Orang Papua juga ada. Kemudian orang Sulawesi juga ada. Kalimantan juga ada. Jadi bisa ketemu dengan semua pulau. Nah, apalagi kalian yang online seperti ini. Mudah-mudahan. Ya. Apa namanya? Wabah ini selesai. Jadi kalian bisa langsung ketemu. Ya kalau misalkan nanti Mbak Manda ya mau nggak mau nanti ya menetap di Pulau Jawa, mau seperti itu, tidak lagi dari Kalimantan, ya kan? Bisa ketemu secara langsung, tatap muka, kan itu yang diinginkan kalian sebenarnya, diinginkan kalian sama saya juga sebenarnya, tidak hanya kalian, saya juga menginginkan seperti itu, bisa ketemu secara langsung. Jadi kalian bisa bercengkerama, bisa bertukar pikiran, bisa cari solusi, bisa bekerja bareng seperti itu, bisa melakukan tugasnya bisa dengan baik karena berbarengan seperti itu, bisa bercanda, bisa tertawa, pasti banyak cerita lah nantinya. Untuk apa? Biasanya ya saya ngelakukan ini, sudah saya lakukan ketika mengerjakan tugas akhir. Ya, terkadang ada juga yang serius. Ini kan anggaplah membuat sebuah tugas akhir lah. Karena saya buat tim ya, tugas akhir kalian dalam mata kuliah, satu mata kuliah tersebut. Kalian buat tim. Nah, terkadang ada aja ya, Pak, misalkan, si A itu nggak kerjain Pak, nggak bantuin, misalkan ada aja seperti itu. Ada lagi Pak, yang B itu paling cuma makan doang Pak, datang-datang, paling minum doang Pak, ya udah. Terus yang C, ya Pak, seperti itu. Ada lagi cerita seperti itu. Kalau kalian sudah ketemu nanti, yang adalah apa? Yang adalah kalian bisa menjelaskan, bisa tertawa, bercanda. Ya kadang serius, kadang enggak. Seperti itu. Nah, makanya saya bilang sebuah tugas, mas, dibuatkan tugas, kemudian dibuat tim. Untuk apa? Mengukur kemampuan. Saya sudah lakukan itu, mengukur kemampuan. Kemampuan saya segimana? Sejauh mana saya bisa mengukurnya. Karena apa? Setiap kalian nih, setiap mahasiswa kalian terutama pasti ada kadarnya. Kadar yang pinter misalkan seperti itu. Ada yang pinter sekali, ada yang pinter. Ada yang sedang. Minimal sedang. Jangan di bawah sedang. Kenapa? Kalau sedang itu dia ternyata dia tahu. Walaupun sedikit. Enggak masalah. Jangan sampai di bawahnya sedang itu. Kenapa nanti pada saat kalian mengerjakan sebuah tugas akhir, minimal kalian sudah dapat prosesnya. Dari sedang ke pinter itu tadi. Sudah naik satu level. Kalian bisa mengajari orang. Ya, terutama bisa mengajari orang. Terus kalian bisa mendapatkan cuan dari situ. Karena bantu orang. Bisa saja.
atau kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ya, atau bisa saja kalian punya usaha yang dengan kompetensi seperti itu, banyak sekali yang bisa kalian gunakan di situ. Dari sini kita bisa kembangkan. Ya. Dari sebuah kertas si report ini kita bisa kembangkan. Mau arahnya seperti apa? Dengan menggunakan Visual Studio, dengan menggunakan database, dengan menggunakan report, kita bisa mengembangkan menjadi sebuah aplikasi. Ya, gak usah jauh-jauh di rumah kalian. Gak jauh dari rumah kalian. Mungkin sekitar 100. Sekitar paling maksimal ya 5 kilo lah misalkan. Ya, misalkan supermarket misalkan. Kalau seperti di Jakarta sih banyak yang gak sampai 5 kilo. Paling sekitar ya minimal 100 meter, 200 meter. Gak jauh. Yang digunakan sama supermarket itu berawal dari manual, kemudian dibuat secara digital, kemudian akan menghasilkan seperti ini. Nah, itu awalnya adalah dari visual ini. Secara tidak langsung. Dari program ini. Dengan menggunakan program, ternyata dia apa? Bisa menghasilkan sebuah nilai. Yang mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan kalian semua bisa berhasil dengan baik lah. Istilah seperti itu. Dari salah satu ini saja. Kalian bisa kembangkan. Kalian bisa mendapatkan nilai. Seperti itu. Membahagiakan. Nah, saya jadi kemana-mana tuh uangnya. Nah, ini saya lanjut ke report. Karena bicara tentang report ini tadi. Ada sedikit yang bisa kalian dapat gambarannya. Nah, di dalam divisi misalkan. Karena database connection tersebut. Di sini tertulis atau tertera. Bahwa ketika menggunakan sebuah data source tersebut, dia ada di mana database-nya, berbentuk seperti apa, kita tinggal search aja dalam proses tersebut. Kalau dalam proses tersebut ternyata bisa digunakan, bisa dilihat, bisa dikerjakan, kita tinggal melanjutkan bahwa database tersebut bisa dikoneksikan dengan apa? Dengan yang tadi, yang disebut sebagai report tersebut, bisa terlihat. Bahwa koneksi yang terbaru tersebut sudah terkoneksi dengan baik dengan database tersebut. Artinya adalah bisa kita gunakan di situ. Proses yang kita kerjakan tidak sia-sia. Sudah baik. Di dalam membuat sebuah koneksi baru, biasanya memang terkendala. Terkadang memang ada proses update, misalkan seperti itu. Ada atau proses maintenance misalkan seperti itu. Atau apapun yang kalian gunakan. Terkadang juga ada yang berjalan mulus. Tapi tidak semuanya sama. Antara misalkan laptop A misalkan. Laptop A menggunakan visual. Tiga-tiganya ini misalkan. Visual Studio, kemudian report atau database-nya. Sedangkan laptop B tidak menggunakan report. Hanya menggunakan Visual Studio tersebut sama database-nya. Terkoneksi, bisa. Buat sebuah laporan bisa. Kemudian kita pindahkan, misalkan dari yang tiga ini dipindahkan yang kedua, bisa saja terjadi error. Koneksi yang baru inilah yang digunakan sebenarnya. Membuat sebuah koneksi baru. Yang artinya adalah kita bisa tahu ketika menggunakan itu, koneksinya akan kemana, arahnya akan kemana yang digunakan. Nah, tadi sedikit saya singgung tentang DSN. Atau minggu lalu sudah saya singgung dengan BSN tersebut. Nah, ini bisa dibuat di control panel sebenarnya. Anggaplah misalkan dalam membuat sebuah ID server misalkan. Contohnya misalkan di kampus misalkan. Mungkin kalian buat ID server misalkan 192.168 misalkan berapa. Sebenarnya anak jaringan sebenarnya ini. Nggak belajar tentang ke kalian sebenarnya software. Tapi sedikit aja. Misalkan koneksi, misalkan laptop A ke laptop B misalkan. Dikoneksikan tanpa menggunakan RJ45 misalkan seperti itu. Hanya menggunakan connection server tersebut. Bisa dikoneksikan dengan laptop yang lain. Kenapa? Bisa saja itu terjadi. Nah, yang digunakan di sini adalah menggunakan control panel tersebut. Artinya adalah alat bantunya yang kalian gunakan di sini.
Karena apa? Bisa dikoneksikan secara langsung. Seperti apa? Sini jelaskan server berapa. User ID bisa adalah root biasanya. Kemudian passwordnya adalah root biasanya. Database ini kita pilih. Database dari mana? Tadi kalau misalkan tentang penjualan, database tentang penjualan. Database tentang akademik, ya tentang akademik. Database tentang apa? Misalkan ya tentang apa. Seperti itu. Jadi akan menyesuaikan yang digunakan. Yang kita pilih selanjutnya user ID, kemudian database-nya kita pilih. Semua itu pilihan, tergantung pilihannya tadi. Mau database tentang apa, tentang apa, bisa digunakan. Jadi jelas terlihat. Nah, sebenarnya ada kaitannya dengan yang seminggu lalu saya jelaskan sedikit aja. Yang minggu lalu saya jelaskan sedikit tentang DSN, tentang SQL, itulah menggunakan apa? Antara server dengan database tersebut bisa terkoneksi. Nah, nanti akan terkoneksi dengan report yang tersebut. Artinya adalah apa? Sudah menjadi jalurnya di situ. Sebagai sebuah fungsi bahwa dengan menggunakan database ternyata bisa langsung ke arah report. Mudah. Seperti itu. Akan mudah ketika digunakan. Nah, jadi enak, memudahkan kita ketika kita gunakan itu. Kemudian selanjutnya tentang, nah, kalau DSN MySQL tersebut sudah termuncul di dalam divisi tadi, ya artinya adalah membuat sebuah koneksi baru sudah muncul. Kita tinggal klik saja, ya, di dalam menu tersebut. Nanti sudah tertera tadi isinya apa, DSN itu tadi, isi tentang server, isi tentang user ID, isi tentang passwordnya, kemudian koneksinya, database-nya apa, sudah terkoneksi. Sudah bisa kita gunakan. Kita tinggal menyambungkannya aja lah, mengkoneksikan saja lah dengan tadi, reportnya tadi. Ya, sebentar saya ke kamar mandi dulu ya.
lanjut. Tadi sudah dijelaskan. Kalau dalam proses desain tersebut sudah muncul, dan pastinya sudah muncul tadi dengan prosesnya adalah tadi sebelumnya nih, tentang server, user ID yang digunakan, dan passwordnya, dan database tersebut tidak, sudah selesai. Dalam proses ekspor database tersebut, artinya sudah bisa dikoneksikan. Ketika itu ingin kita koneksikan ke dalam sebuah report yang akan digunakan nantinya. Nah. Nah, yang ini tentang DSN dari MySQL tersebut ya akan terlihat seperti ini tadi. Nah, karena sudah dipilih tentang akademik tadi, data bisa akademik, kalau misalkan penjualan ya penjualan akan muncul seperti ini. Nah, di akademik itu ada fakultas. Ada namanya mata kuliah di sini. Kelihatan ya kalian ya. Di dalam DSN tersebut akan ada tulisan bahwa di situ data bisa ditarik adalah tentang akademik. Kemudian ada fakultas, ternyata mata kuliah di situ. Baru kita bisa pindahkan dalam proses tersebut ke sebelah kanan, artinya diseleksi. Table apa yang akan ditampilkan di situ. Ya, tidak mungkin misalkan mata kuliah semuanya misalkan seperti itu. Pasti nanti akan ada namanya filterisasi di situ. Seleksi berapa. Nah, di sini diseleksi. Yang dipindahkan adalah fakultasnya dari DSN tersebut. Artinya adalah bahwa akademik tersebut tentang fakultas dipindahkan ke sebelah kanan. Untuk apa? Bisa diseleksi table tersebut. Untuk bisa memunculkan bahwa proses tersebut akan digunakan. Nah, kemudian, kalau sudah termunculkan di situ, arti tetap akan muncul di sebelah kiri juga. Akademik, fakultas, dengan mata kuliah tersebut. Yang munculkan hanyalah fakultas tersebut. Artinya dipindahkan menjadi bagian alias di-copy lah, seperti itu. Dipindahkan kemudian di-copy kemudian dipindahkan ke dalam sebelah kanan tadi. Dia akan memunculkan fakultasnya apa. Dari akademik tersebut, misalkan. Bisa saja nanti ditambahkan tentang akademik, misalkan isinya tadi apa. Karena database tersebut bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhannya kita. Yang mau digunakan itu apa? Tergantung kebutuhannya kita. Karena tidak semua sama yang digunakan dalam proses tersebut. Yang pastinya adalah kalau kita sudah tahu proses yang digunakan, sudah akan enak. Artinya bisa memunculkan proses yang terjadi di situ. Nah, kita tinggal pilih saja ketika proses table tersebut yang ketika kita inginkan atau kita butuhkan, kita tinggal pilih. Nah, ini memunculkannya di dalam report tersebut seperti ini secara tampilan. Artinya dia akan memunculkan di sini, enggak kelihatan ya. Sini akademiknya apa, fakultasnya apa, mata kuliahnya apa, dan berapa, seperti itu. Yang muncul nanti pada saat itu dikoneksi ke dalam sebuah report. Report itu sebenarnya tadi dengan kebutuhan kita, menyesuaikan kebutuhan. Tergantung kebutuhan kita mau seperti apa yang digunakan. Apakah itu tidak perlu digunakan, ya tidak perlu dimunculkan nantinya. Kalau itu perlu digunakan, ya akan dimunculkan. Nah. Di dalam proses pemilihan table tersebut, ketika kita inginkan, kita butuhkan, kita tinggal lihat kotak yang sebelah kanan tadi itu, table tersebut akan ditampilkan seperti ini. Baru itu tinggal oke saja. Bahwa tampilan yang digunakan di dalam sebuah report akan seperti ini. Kalau digunakan sedetail. Ya, tergantung tadi saya bilang. Ini balikan lagi kepada ketergantungan kita. Mau menggunakan apa? Seperti apa tampilannya? Bagaimana? Karena tidak semuanya sama yang digunakan. Tidak semuanya. Bisa sih tidak semua berbeda juga yang digunakan. Tergantung. Nah, kemudian balik kepada fakultas tadi. Kan tadi sudah jelas ya. Database field-nya adalah fakultas 1. Misalkan tadi.
karena di copy kemudian dipindahkan. Di situ tulis kode fakultas dengan nama fakultas tersebut. Artinya akan mengerucut dari yang besar folder fakultas tersebut, dia akan mengerucut kepada bagian tentang kode fakultas dengan nama fakultas tersebut. Biasanya kalau kode fakultas lebih kepada primary key, artinya adalah kunci utamanya ya, di dalam sebuah database tersebut. Misalkan 001, 002, 003, misalkan seperti itu. Karena akan mengerucut. Nah, kalau di DTTS, dia akan mengerucut dengan bagian tersebut. Ya, 001, fakultasnya hanya satu. Tidak akan bisa. Nah, kalau dengan menggunakan itu berarti adalah jurusannya atau prodinya lah. Program studinya tersebut. Dia akan memunculkan berapa, misalkan ada 3. Karena fakultasnya satu saja. Karena bagian akademik. Dan mata kuliahnya apa saja di situ akan memunculkan. Ya, kalau misalkan mata kuliah, berarti sudah otomatis adalah kode mata kuliah tersebut, lalu nama mata kuliahnya dimunculkan. Bisa saja dimunculkan lagi nama dosennya. Karena dosen itu kan muncul juga. Kalau dia dosen adalah kode dosennya, kemudian nama dosennya. Akan semakin muncul banyak lagi. Jadi kalau database itu, secara otomatis akan banyak yang dimunculkan. Itu semua tergantung dari kebutuhannya kita yang akan kita gunakan. Ingat itu, yang akan kita gunakan tergantung dari kita. Sebagai apa? Sebagai programnya tadi. Nah, kita bisa lihat ini di dalam menu Field Explorer tersebut. Artinya adalah kita bisa juga menggambarkan fieldnya tersebut yang untuk ditampilkan. Di sini kan banyak sekali ya. Database field-nya adalah apa? Database field-nya tersebut, dia memunculkan banyak tempat lah. Banyak kondisi dari situ, ada fakultas, ada formula, ada SQL expression, ada parameter, ada running, total, keseluruhan, ada group name field, ada special field tersebut. Nah, beda-beda kebutuhannya. Tapi kalau dimunculkan di sini adalah tentang kode fakultas dan nama fakultas, berarti adalah dari fakultas tersebut. Artinya sudah diinputkan sebelumnya yang dimunculkan di situ. Kemudian lanjut ke tentang rancangan tampilan. Nah, kalau rancangan tampilan, biasanya adalah kita bisa menampilkan apa di situ. Yang pasti, tadi kalau misalkan tentang database akademik yang dimunculkan adalah nama fakultasnya tersebut. Kemudian apa tadi? Tentang mata kuliahnya tersebut. Nah, di sini dimunculkan. Ya, kalau misalkan fakultasnya dimunculkannya adalah nama fakultas, kemudian kode fakultas, misalkan seperti itu dimunculkannya di dalam sebuah report. Kalau misalkan tadi mata kuliah, ya tentang munculkannya kode mata kuliah, kemudian mata kuliahnya apa, dimunculkan di situ. Nah, ini semua
kita bisa memunculkan itu tergantung dari kebutuhannya kita. Tadi saya bilang berkali-kali. Memunculkannya itu tergantung kebutuhan kita. Seperti apa yang ingin digunakan. Kalau itu digunakan. Jadi kalau memunculkannya adalah kita menampilkan apa dulu di situ yang pasti dimunculkannya seperti apa, baru kita bisa gunakan itu di dalam tampilan yang akan dimunculkan nantinya. Nah, baru kita tuliskan tadi misalkan dengan nama fakultas di atas di sini nama fakultas karena apa? Sebagai kepalanya, headnya, fakultasnya, kemudian kode fakultas, kemudian nama fakultasnya dimunculkan di dalam satu baris tersebut nanti akan muncul. Dan tadi kalau misalkan di samping lagi diubah lagi di samping mata kuliah misalkan ada kode mata kuliah dan nama mata kuliahnya tergantung kebutuhannya tadi. Nah baru kita kembali kembali di sini adalah kembali ke sebuah form yang artinya adalah proyek tersebut sebagai tempat untuk membuat sebuah laporan. Artinya adalah di sini tuliskan balik kepada sebuah proyek, kemudian dituliskan munculkan adalah laporan laporan tersebut. Artinya adalah reportnya yang digunakan. Nah, seperti ini. Jelaskan sedikit. Nah, kalau bentuk formnya adalah seperti ini. Ya, tapi kalau misalkan dia untuk mereport, artinya adalah ini kan menggunakan bahasa Indonesia ya tadi, tapi ini lebih kepada bahasa Inggris misalkan dengan menggunakan report application tersebut propertiesnya, dia tinggal pilih aja dari aplikasinya, di compile di mana, dan referensinya seperti apa. Nah, mau tinggal dipublish atau tidak, tergantung kebutuhannya seperti apa. Nah, kita tinggal pilih sebenarnya. Jadi sebuah report. Jadi yang pasti adalah kalau penggunaan visual yang terbaru atau bahkan lebih dari 2010 pasti akan melihat seperti apa yang digunakan. Artinya sudah memunculkan di situ. Ya, sudah memunculkan di situ. Kita tahu ternyata memang itu dimunculkan dengan proses yang berbeda. Semakin enak yang kita lihat. Dijelaskanlah di situlah. Artinya ada sebuah laporan di situ. Ya, di situ sudah laporan tentang properties tersebut. Mudah. Ya. Karena perlu kita tinggal menuliskan saja dengan properties tersebut. Ini semua di dalam proyek. Kenapa dalam proyek? Karena tadi saya jelaskan di terakhir. Kita tinggal pilih di sini. Kalau misalkan ini ganti tulisannya menjadi apa, misalkan seperti itu. Kita tinggal rubah nama saja tadi. Kita tinggal merubah nama di dalam propertisnya tersebut. Nama laporannya tersebut. Begitupun juga dengan yang tadi. Kita tinggal merubahnya saja. Yang dimunculkan adalah apa? Di situ. Nah, kemudian kalau itu sudah jadi, tadi kan ya seperti ini ya. Mana tadi? Mirip ya. Nih. Ya kan, bedanya dengan yang tadi ini. Saya tampilkan. Sama yang digunakan, kita tinggal milih di sini, ya. Ataupun tadi yang saya tampilkan dengan ini, misalkan. Ini cuma tinggal sama, kita tinggal mengubah di sini. Mau apa? Ubahnya, pemilihannya apa? Reportnya apa? Kita tinggal pilih saja di situ. Atau ini perlu diubah, bukan report application satu, tapi misalkan apa?
report, laporan misalkan atau apapun itu bisa dirubah, kita bisa gunakan. Sama halnya ini yang digunakan. Bisa kita gunakan yang lain atau apapun itu bisa. Nah, di sini kan ada application tadi ya. Kemudian ada compile, ada debug, ada reference ya. Ada research sampai ke kode analis di situ dimunculkannya atau dipublish seperti itu. Kenapa? Ya saya jelaskan. Pasti setiap perubahan di dalam sebuah aplikasi pasti ada namanya perubahan update di situ. Yang dimunculkan apa? Untuk apa? Fitur yang kita gunakan pasti akan mengalami perubahan. Karena ini sampai dipublish, sedangkan di sini saya sampai kepada kode analis. Artinya adalah kita bisa mengenali kodenya di mana. Kalau misalkan terjadi sebuah kesalahan, kalau tidak ya tidak perlu dianalisa seperti apa. Tidak perlu. Kasih ini dijelaskan. Kita juga bisa merubah. .NET framework berapa? 4 di sini kan mungkin berubah jadi 4.5 atau .NET framework 5 atau berapapun itu yang digunakan. Kalau sudah diklik baru kita munculkan di sini yes. Artinya sudah ada perubahan mengganti framework-nya tersebut yang digunakan nantinya. Seperti itu. Jadi sudah muncul di situ. Ya. Sampai segitu enggak, Mas Alfat? Coba cerita dikit, Mas. Oh, enggak bisa ngomong, Mas ya? Iya, Mas, gitu benar. Ya. Jadi yang lain juga akan seperti itu. Jadi saya ambil parameternya aja lah. Ambil parameternya bahwa Mas Alfat bisa gunakan sampai seperti itunya. Artinya kita bisa gunakan itu nantinya kalau dalam sebuah report. Jadi ya mudah lah seperti itu lah yang digunakan. Kita tinggal hanya memilih saja yang akan digunakan apa. Kalau sudah selesai semuanya, kita baru bisa menambahkan item baru misalkan apa. Mau ditambahkan, kalau tidak perlu tambahkan ya tidak perlu. Tapi kalau misalkan ingin menambahkan, bisa saja dipilih itemnya apa. Misalkan diubah penjualan, kemudian memasukkan barang lagi, item barang. Kemudian di stok berapa, stoknya dalam database tersebut. Kemudian yang dijual nanti berapa. Nah, jadi terlihat lagi. Jadi secara tidak langsung ada update di situ. Update-update yang terbaru di situ termunculkan, menampilkanlah secara keseluruhan di situ. Karena bisa saja terjadi seperti itu. Nah, itu semua kebutuhan kita. Nah, baru kita bisa munculkan lagi tadi misalkan menggunakan Krista Report misalkan. Oh, seperti di gambar. Kalau di sini, kalau add time. Nah, saya jelaskan lagi dikit. Dan terlihat. Kalau lihat new time di sini, ya, kita akan munculkan, dipilih reportnya di mana tuh. Ya, karena tetap banyak ya di sini, kelas atau apapun itu, kita tinggal pilih. Kalau report misalkan, bisa saja ke database atau apapun itu bisa saja yang kita pilih tergantung kebutuhannya. Ini reporting, sorry. Di mana tuh? Nah, ini reporting. Sorry. Kelihatan nggak ke kalian? Ini reporting.
Kita tinggal pilih tripod yang atas atau tripod yang wizard. Biasanya kalau sudah yang menggunakan tripod ya tidak perlu menggunakan wizard lagi karena pasti akan berbeda konteksnya. Tinggal tambahkan tripod tersebut. Ini akan muncul seperti ini. Untuk menambah, di sini kan jelaskan untuk menambahkan item maka perlu dimasukkan ke dalam sebuah report. Dia tinggal pindahkan saja. Contoh misalkan tadi. Toolbox yang digunakan, Misalkan apa? Bilang database. Nah, tinggal pilih. Kita mau data, misalkan database tadi kan. Toolbox-nya database. Saya masukkan. Tinggal pilih aja database, kita pilih lagi. Nah, itu semua dilakukan nih seperti ini tampilannya. Kelihatannya di kalian ya. Ada header, ada data. Ini semua kita nge-set. Seperti apa proses yang digunakan, kita tahu. Yang digunakan kalau diperbesar ya tinggal perbesar, kalau tambahkan ya tinggal tambahkan saja. Yang digunakan di situ. Jadi intinya adalah kalau menggunakan new time, artinya dia menambahkan posisi yang baru. Yang akan digunakan nantinya apa? Nah, di sini dimunculkan tentang report tersebut. Kalau dia menggunakan kisah report tadi. Nah, kita tinggal milihkan saja. Kita add kisah report tersebut. Dia akan muncul seperti apa. Nanti kalau dia kisah report, dia akan muncul seperti ini. Pilihannya adalah report dari wizard, atau report biasa, atau dia pilih menjalankan sebuah report tersebut untuk di finishkan, dimunculkan di situ semua, sama seperti yang tadi saya jelaskan. Mana nih? Dia tinggal memunculkan saja di sini, sudah ada. Bisanya seperti apa yang akan digunakan? Jadi tahu seperti apa. Kemudian ya, balik kepada report tersebut. Kita tinggal menambahkan saja reportnya untuk apa yang akan digunakan. Nah, baru dia muncul ke folder kalau dalam sebuah report tadi. Baru dia memasukkan atau membuka data fakultas yang tersebut untuk dibuka. Nanti dia akan menunjukkan bahwa fakultas tersebut isinya apa. Misalkan seperti itu. Kemudian konteksnya seperti apa yang akan digunakan. Dari sini kita bisa menjadikan kisah report ini akan menjadi sebuah isi, nanti akan bentuknya seperti ini lagi, balik ke awal lagi ya. Dia akan munculkan dalam bentuk apa, reportnya tadi sudah dibuat sebelumnya seperti itu. Artinya adalah apa di situ, nama fakultasnya apa, kemudian nanti kodenya apa di situ, dan namanya apa misalkan seperti itu. Dia akan muncul kemudian kode, kita tinggal pilih kodenya misalkan dari 1 sampai berapa, misalkan seperti itu. Kalau misalkan fakultasnya ada 10, ya 10. 1 sampai 10 tersebut. Namanya apa, tinggal pilih saja nama fakultasnya. Dia akan memunculkan dalam bentuk sebuah report. Artinya dia bisa tahu isinya itu adalah apa yang di dalam sebuah report tersebut. Baru kita bisa cetak. Kita tambahkan toolbox button tersebut untuk mencetak dalam proses yang sudah digunakan dengan tadi reportnya tersebut. Kita tinggal cetak, kita munculkan reportnya tersebut. Artinya di luar dari formnya yang untuk mencetaknya. Baru nanti tinggal ke ekspor seperti itu.
dia akan muncul seperti ini di toolbox tersebut kalau ditambahkan di dalam reporting. Bisa report tentang viewer, misalkan hanya bisa melihat, misalkan pointer di sini hanya, kemudian report viewer ataupun bisa report decrement. Ya, pilihannya banyak sekali, tapi yang perlu di sini aja cuma melihat aja bahwa bisa report, bahwa report tersebut bisa dilihat oleh si pengguna, oleh si user tersebut. Yang akan digunakan itu apa saja di dalam form yang baru tersebut. Artinya tinggal menambahkan saja, ditambahkan di dalam sebuah Windows tersebut. Sampai kepada titik yang ini, baru pertama kali kita buka form tersebut, baru kita bisa menambahkan pustaka. Artinya adalah penambahan coding untuk membukanya. Ketika membuka sebuah form tersebut. Dan di sini tuliskan using crystal decision. Artinya adalah dia tahu bahwa crystal decision tersebut ada di dalam sebuah crystal report yang artinya dengan menggunakan sebuah mesin untuk prosesnya yang digunakan di situ. Yang memunculkan nantinya. Baru kita tambahkan program tersebut dalam sebuah kelas, kita tambahkan di dalam report dokumen, kemudian dibuat record dokumen yang baru untuk bisa memunculkan di dalam sebuah kelas, di dalam program tersebut. Sampai pada titik untuk mengkristal report tersebut, dia akan memunculkan di dalam properties. Nah, ini kan saya ajarkan sedikit ya. Properties di situ, dia munculkan di dalam properties tentang tadi, report viewer tersebut, dia munculkan. Kalau misalkan dipublikasi, dia akan munculkan pilihan untuk publikasi. Kalau misalkan privat, dia akan munculkan privat tersebut. Tidak semuanya yang dimunculkan di situ. Ini ada di sebentar. Tadi modifiernya tinggal pilih mau di publik atau di privat tergantung kebutuhannya. Silakan mungkin tanyakan sebelum saya lanjut.
Halo, Pak. Apakah di sini ada orang? Ada. Materinya udah habis kah? Kayaknya sih belum, soalnya bapaknya belum nyimpulin tadi. Kemana bapaknya? Nah, kurang tahu deh gue.
Oke, mohon maaf tadi agak kesulitan dalam jaringan. Saya lanjutkan ke ini ya, ke formnya. Sebelum kembali ke form, pastinya dipastikan dulu button apa yang dibaca untuk mencetak tersebut. Artinya adalah bahwa button cetak tersebut bisa digunakan untuk di mana, seperti apa. Sebelum kita ke button tadi untuk mencetak, sudah pasti privat yang digunakan adalah apa button tersebut. Nah, dari sini kan sudah tahu nih, button yang diambil adalah untuk membuat sebuah laporan dari apa tadi, dari report tersebut. Artinya adalah ada kaitannya dengan report yang sudah kita gunakan sebelumnya. Untuk apa? Untuk mencetak bahwa proses itu bisa dilakukan setelah kita berakhir dari report tersebut. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika lot tersebut berada di mana letaknya, kemudian kita untuk mencetak, misalkan tadi fakultas sebagai report, misalkan fakultas di situ sebagai report sudah pasti tadi ada kode, ada namanya tersebut, baru kita sinkronkan dengan report tersebut yang ingin dicetak. Misalkan tadi button cetak dijelaskan di sininya, button cetak di sini dijelaskan. Baik, ke pertama ini toolbox-nya untuk mencetak, artinya adalah di luar dari form tersebut, digunakannya di luar dari form tersebut, baru kita bisa gunakan yang selanjutnya. Nah, kalau secara lengkap ya, dijelaskan di sini bahwa kalau program tersebut digunakan misalkan secara generik, misalkan secara umum lah, bahwa form tersebut berada dari form 1, kemudian untuk dilakukan proses apa di sini, di report dokumen tersebut ditampilkan.
Untuk apa dokumen tersebut ditampilkan dalam report? Karena tadi di informasikan ya bahwa report tersebut dimunculkan untuk mencetak, hanya untuk mencetak saja. Artinya mencetak di sini adalah misalkan contoh ditampilkan di dalam sebuah layar, misalkan dalam layar laptop atau komputer, kemudian dalam bentuk PDF misalkan, hanya situ. Nah, mencetak di sini adalah maksudnya seperti itu, tidak arah yang ke bagian tertentu lah. Dia hanya melihat, kita hanya bisa melihat saja bahwa report tersebut bisa kita lihat dengan kondisi misalkan berbentuk apa, misalkan Excel, misalkan PDF atau Word atau apapun itu, banyak sekali kita menggunakan di situ dari proses tersebut artinya. Nah, sebenarnya secara tidak langsung, sudah saya lanjut ke kesimpulannya, secara tidak langsung bahwa report di sini sama halnya seperti kalian membuat sebuah report mengerjakan tugas misalkan atau apapun yang kalian gunakan. Artinya adalah report ini akan terus terhubung dengan database yang sudah digunakan. Misalkan membuat lagi yang terbaru, dia juga akan seperti itu. Jadi ruang lingkupnya sama, tidak berbeda, tetap akan berputar ke arah situ saja yang dilakukan untuk proses membuat sebuah report. Sebelum saya tutup, ada kesimpulan di sini jelaskan bahwa report di sini sebagai sebuah perangkat lunak, yang artinya adalah sebagai software ataupun aplikasi yang akan digunakan untuk membuat sebuah laporan, baik itu yang bersumber data dari database buatan Microsoft ataupun database buatan lainnya. Artinya memang report di sini adalah sebagai bagian yang digunakan. Artinya sudah saya jelaskan. Ada tiga bagian kalau misalkan dengan menggunakan Visual Studio 2010. Tapi kalau sudah menggunakan yang 2010 ke atas, tidak perlu menggunakan itu. Hanya dua bagian saja antara Visual Studio dengan database yang digunakan. Artinya kalau semakin yang 2010, anggapannya yang paling agak sulit lah. Karena yang digunakan pasti banyak sekali yang digunakan di situ untuk membuat sebuah laporan. Begitupun juga bahwa report inilah akan terhubung dengan sumber data tersebut, yang artinya berasal dari database yang secara relasi bisa jadi dari Oracle, bisa jadi dari SQL, bisa jadi dari MySQL atau apapun. Yang artinya tetap sumber datanya adalah database tersebut. Ataupun bisa data dari berasal dari BW maupun XML. Banyak sekali yang digunakan di dalam report tersebut. Jadi yang digunakan dalam report kita bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari lah, atau apapun itu yang digunakan. Nah, untuk bisa mendapatkan report inilah kita bisa melihat atau kita bisa searching di dalam Google misalkan. Kita tinggal tuliskan saja SAP tentang report tersebut untuk Visual Studio atau Visual Basic. Visual Basic ini sebenarnya dasarnya adalah ya tadi, basic itu adalah dasarnya bahwa tetap akan sama ke dalam Visual Studio tersebut. Nah, ini bisa kita beli, bisa juga kita download saja. Jadi bahwa report ini sebagai bagian nilai plusnya ketika menggunakan database kemudian dikoneksikan dengan database tersebut sebagai report. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwa proses yang dilakukan di situ bekerja, tidak dilakukan yang lain untuk proses report tersebut. Jadi secara tidak langsung bahwa report ini ya bisa menampilkan untuk laporan, bisa saja untuk mencetak sebuah laporan, bisa saja untuk print, misalkan seperti itu. Kan banyak hal ya. Misalkan contoh kalian menggunakan Google misalkan, search engine-nya ada Google misalkan. Kemudian kalian lihat, biasanya kan munculkan misalkan dengan sebuah jurnal misalkan, atau sebuah tulisan ilmiah lah misalkan seperti itu. Di situ akan tertulis atau tertera, bisa saja menggunakan PDF, kemudian kalian tinggal download saja, atau dia hanya bisa melihat saja. Ada dua pilihan di situ yang kita gunakan. Kalau melihat, misalkan kalian mencetak, ingin melihat kemudian tulisannya apa. Kalau ingin dicetak, artinya adalah dengan menggunakan download tersebut. Nah, sama hal seperti di report ini. Hampir mirip seperti itu. Jadi secara tidak langsung, ada kaitannya dengan itu semua. Ya, mohon maaf tadi jaringannya agak kesulitan. Silakan mungkin yang tanyakan sebelum kalian lanjut seminggu lagi untuk present. Silakan ditanyakan. Pak, saya mau nanya, berarti presentasi minggu depan ya, Pak, sebelum UAS ya? Iya, sebenarnya minggu depan. Habis itu seminggu lagi baru UAS ya, Pak? Seminggu lagi kalian libur, kemudian seminggu lagi baru UAS. Oh, ada minggu tenang ya? Iya, tenang. Kalau lihat jadwalnya ya? Iya, Pak. Kalau nggak ada perubahan, berarti benar. Tapi kalau ada perubahan, berarti minggu depannya langsung UAS. Nanti UAS-nya ini ya, Pak? Cuma teori aja ya, Pak? Aja, nggak usah ada mirip. Nggak usah ada praktek, kalian kan sudah buat praktek kan? Iya, Pak. Teorinya masih dalam lingkup itu kok, nggak saya keluar dari lingkup
yang kalian saya pelajari. Iya. Silakan, mungkin selain Mas ada yang lain, silakan. Ada yang kesulitan nggak? Selain Mas Alfat. Ada kesulitan nggak tuh? Banyak. Banyak kesulitannya ya. Jadi kalian diuji untuk bisa. Artinya seperti itu. Kalian belajar pengembangan. Iya, Pak. Kalian buat portfolio juga ya, Pak, ya? Ya, betul, Mas. Siapa tahu nanti kan misalkan yang kerja di perusahaan IT, misalkan. Sudah buat apa kamu? Portofolio kamu sudah buat apa? Seperti itu. Bener, Mas Alfat, pemikirannya. Berarti bikinnya sekalian jangan nanggung juga ya, Pak, ya? Mungkin saya desainnya juga, ya kalau bisa desainnya harus menarik juga ya, Pak, ya? Jadi itu kan saya bilang, tidak harus sempurna, Mas. Itu tergantung. Tergantung balik kepada diri masing-masing. Iya, Pak. Ingin sempurna, ya. Berarti ya, performanya harus bagus. Gitu ya, kan, seperti itu, Kak. Iya, Pak. Sip. Ya, mungkin kalian tanyakan. Kalau tidak ada, ya saya akhiri sampai ke depan, minggu depan. Mau itu ditemukan kembali. Apabila ada salah kata, salah ucapan selama saya mengajar ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tinggal dua titik terakhir kalian menuju ke semester berikutnya. Ini itu. Kalian nggak boleh sia-siakan waktu ini untuk dua semester ini, dua pertemuan ini, karena ini nilai penentuan lah, anggaplah seperti itu. Nilai penentuan untuk UAS. Kalau UASnya kalian agak jelek, misalkan agak buruk, misalkan ada dari sini dari tugas kalian. Mungkin itu dari saya. Selamat siang, selamat beristirahat. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Budi.